Ziyadatul Salihin dan Ziyadul Rahmah. Sabda Najeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mau menceritakan riwayat hidupnya para salihin itu jadi sebab turunnya rahmah. Kalau sebab turunnya rahmah, pasti akan mendapatkan barokah. Yang sangat dikhawatirkan, karena orang-orang sebagian itu tidak tahu dan tidak mengenal al-ulama atau para wali, bahkan terkadang menjauh dari para sesepuh, dari para alim ulama. Ini yang sangat mengkhawatirkan, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila umat ini lari dari para ulama, tiga hal akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barakah min ma'isyatihi, akan dijabut barokah dari kita semuanya dalam ekonominya maupun pertaniannya. Nah, kalau kita sudah kehilangan barokah, apa jadinya? Yang ada gersang. Kalau sudah gersang, manusianya panas, buminya pun ikut panas, pohon-pohonnya pun ikut panas, gunungnya pun ikut panas. Pada akhir-akhir ini berapa gunung-gunung yang bererupsi? Tidak satu gunung, waktu saya kecil hanya paling kita melihat hanya gunung berapi, lainnya tidak. Sekarang ada gunung ini, gunung itu, gunung lain-lain. Karena apa? Ikut merasakan kehilangan barokah. Apakah kita ingin kehilangan barokah? Pastinya tidak. Kalau tidak, bagaimana? Harus kita mendekat kepada para al-ulama salihin wal-auliyah il-arifin. Dan semakin dekat kita kepada para beliau-beliau, apalagi kita tahu riwayat hidupnya para beliau. Banten ini Masya Allah luar biasa. Di sini ini sebenarnya gudangnya ulama. Bukan saya kebetulan di Banten lalu saya ngomong Banten, karena saya kenal Banten, saya ngerti Banten. Jadi saya berani mengatakan, kalau Banten menjadi sebuah percontohan, ini sangat luar biasa dan memang sudah pantas. Loh, itu akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Karena siapa? Karena di sini ada tokoh mutiara yang luar biasa. Yang pertama siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sebelum itu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang kutbil aktab di zamannya. Guru Mursyidul Kamil Sayyidi Syarif Hidayatullah. Silahkan berpendapat silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Bahwa Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Shah Jalal. Beliau di mana Ahmad Shah Jalal? Beliau di Anam. Sekarang masuk daerah Vietnam. Beliau meninggal di sana. Ketika beliau masuk ke daerah Anam, di situ hebatnya ada satu agama, ada dua kerajaan. Satu agama dua kerajaan ini bertikai tidak ada habis-habisnya, baku hantam dan makan korban. Siapa yang bisa mempersatukan? Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Itu beliau masuk dengan akhlaknya dan adabnya luar biasa, diterima oleh dua kerajaan. Akhirnya dua kerajaan berhenti di dalam pertempuran. Yang akhirnya memilih Imam Ahmad Shah Jalal menjadi sultan di daerah mana? Di daerah Anam, yang pada waktu itu Anam sering bertempur dengan daerah Champa atau Cham.
Dari situlah beliau berdiri luar biasa. Jadi kalau Maulana Hasanuddin menjadi sultan, tidak heran karena kakeknya pemersatu umat, pemersatu bangsa. Loh, itulah hebatnya. Bukan bikin ricuh. Ini beliau. Anak-anak beliau luar biasa. Ada yang berjuang di mana beliau di Cina. Namanya Qutbul Alwi, Maulana Yunus, dan beberapa lagi putra-putri beliau yang sangat hebat. Ibnu Imam Abdullah Uthman Khan bin siapa? Bin Amir Abdul Malik. Bin siapa? Bin Alwi Ammal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Ibin siapa? Ibin Alima Muhammad Sahib Marbat, tokoh muhaddithin pada waktu itu. Paman beliau terkenal sekali, Al-Imam terkenalnya Al-Muhaddith, Al-Musnid, Al-Imam Ahmad bin Ali bin Al bin Muhammad Al bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, tokoh muhaddithin yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam diterangkan di dalam kitab Masyru'ur Rawi, apabila beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin Ali Khaliq Qasam. Bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir ibu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakri Siddiq. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin, cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, cucu Sayyidina Imam Abi Bakri Siddiq. Jelas? Jelas. Itu aja. Itu nasab. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita enggak mau tahu itu. Sebodohlah. Dan saya tidak mau mengurusi. Itu aja. Paham kan? Nah, itulah satu contoh. Ketika beliau masuk ke Indonesia, bukan sekadar beliau hanya tahu ilmu agama saja. Beliau seorang ekonom. Semua wali sembilan. Ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Bukan masuk ke Indonesia adu kesakten. Bukan. Senjata yang paling ampuh pada waktu itu di dalam dakwatul Islam, akhlakul karimah. Itu yang paling ampuh di antaranya. Ayo, bangsa lain sudah maju ekonominya, pertaniannya, persenjataannya, masih harewos kene. Nanti yang urusan talqin sendiri, tahlil sendiri, dan macam-macam. Tepuk tangan orang yang melihat Indonesia tidak bisa maju. Terus. Ayo. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Melempem jawaban sampean. Tunjukkan jati diri kalian. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Kayak apa kalau Maulana Yusuf mendengar, Maulana Hasanuddin mendengar, itulah wargaku, itulah bangsaku, itulah umatku, bahagianya kayak apa? Ya. Kalau kita melihat pecah belah, nangis para beliau dalam kuburnya. Apakah kita mau menjadi umat yang mengecewakan para beliau? Itulah, malu rasanya, ribut terus. Nah,
itulah di antara perjuangan para beliau. Kita tinggal menerima nikmatnya. Tinggal menerima nikmatnya. Coba. Maka dari itu, ayolah. Kita yang akrab, yang rukun, yang kompak. Kita jalin, rapatkan jajaran kita. Jangan memberikan kesempatan untuk oknum-oknum orang lain yang akan memecah belah bangsa ini. Sehingga NKRI mudah digoyahkan. Rela atau tidak kalau NKRI digoyahkan? Tidak rela dong. Mestinya jawab kita tidak rela. Nah itulah. Jangan memberikan kesempatan. Jangan dikira kalau kita duduk di podium ini seolah-olah kita lepas. Paling benar kita sendiri. Seolah-olah kita mengeluarkan hadis dalil, seolah-olah kita tidak terlibat atau tidak terkait di dalam hadis atau ayat itu sendiri. Termasuk Habib Lutfi pertama kali yang nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala di hadapan Allah. Apakah kamu bisa mengucapkan demikian terhadap di Banten? Apakah kamu melakukan itu atau tidak? Atau menjadi biang kerok pecah belah? Dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dikira tidak. Berat jadi kiai, kalau lihat amplopnya sih tidak. Aman nih kata si aman. Aman kalau masuk amplop sini ya aman, jangan khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beratnya seorang mubalig, tidak sekadar hanya kita pandai mengatur tutur kata, tapi kita takut sebenarnya. Kalian nanti dituntutnya, saya dulu dituntut. Ini kamu dijadikan cucu Rasulullah, kamu tanggung jawab tidak? Bisa memberikan contoh yang baik atau tidak? Lah itu beratnya. Jangan enak-enak. Semoga apa yang telah saya sampaikan, Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya yang hadir pada malam khol hari ini, semoga mendapat barokah dari Rasulullah. Diaku menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pelantara Maulana Yusuf, dari pelantara Maulana Hasanuddin Al-Bantani, dari pelantara Masjid Mangkubumi, dari pelantara Abdul Mafahir, dari pelantara Abdul Ma'ali, dari perantara kakek-kakek para beliau. Nujumil huda wa masabihid dalam. Kurang lebihnya demikian. Wa'alaafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.